Halo, selamat datang kembali di Otto Sultan. Buat materi sekarang ini adalah materi yang ditunggu juga. Pasti ini adalah materi yang sangat ditunggu-tunggu. Karena sudah banyak yang menanyakan juga ini untuk cara pembuatan akun Facebook sekarang nggak bisa, susah. Oke, kata siapa itu susah? Sekarang gue akan memberikan caranya untuk cara membuat akun Facebook terbaru di 2023. Oke, ini pertama, langsung ke dalam intinya. Ini untuk cara pembuatan di handphone. Nanti silakan masuk, kita nggak usah main cloning. Cloning apa? Cloning Facebook Lite ya, nggak usah. Kita bakal regis langsung menggunakan Facebook Lite-nya dan kita gunakan Sultan Mail. Oke. Nih. Pertama, gunakan data handphone. Jangan gunakan Wi-Fi, sudah sering dijelaskan, gue jelaskan. Jangan menggunakan Wi-Fi karena Wi-Fi itu hanya satu IP kecuali kita menggunakan IndiHome. IndiHome di saat kita reset modem itu pasti akan merubah IP. Lebih enaknya kita menggunakan jaringan handphone, yaitu dari provider XL. Untuk provider lain mungkin sama, tapi nggak tahu juga, nanti silakan bisa dicek di world.net. Kita bisa lihat real IP-nya menggunakan ganti ataupun tidak. Oke. Ini nanti silakan. Ntar gue screen. Silakan masuk ke Sultan Mail. Nih gunakan tethering dari handphone. Data dari HP ya. Ini kita tidak menggunakan Wi-Fi. Setelah itu nanti masuk ke Chrome. Kita gunakan Sultan Mail. Nih kita masuk Facebook Lite. Setelah itu kita create new account. Nanti untuk yang mau download Facebook Lite-nya nanti silakan di kolom deskripsi. Ini versi berapa nanti gue cek. Nanti gue sediakan juga di kolom deskripsi. Ini kita create new account. Bergabung, kita kasih nama Dewi Lestari. Tolak. Daftarkan email. Kita gunakan email Sultan Mail. Nih, gua sudah buat tadi, berhasil juga karena gua sering menggunakan ini. Ini internet. Bentar. Ini baru ya. Copy. Tempel. Selanjutnya, nih perempuan suka kamu 123. Suka kamu 123 passwordnya ya. Terdaftar. Ini kita pilih tidak. Kita klik oke. Mana? Capek gak? Masih banyak yang menanyakan ya. Katanya susah sekarang buat Facebook nih, bisa nih. Nanti silakan digunakan Sultan Mail. Setelah itu kita ke sini, kita tunggu masuk OTP. Ini untuk prosesnya lama itu bukan dari si OTP-nya gak masuk, karena emang proses terkadang dari si Facebook-nya itu lama untuk mengirim. Nah, masuk. Nih, buka. Copy. Salin ya, jangan kita ketik, salin aja. Salin, masukkan sini. Tempel. Mana guys? Capek nggak? Nggak mungkin. Oke, silakan nanti gunakan cara ini. Nih, mau unggah foto bisa langsung, ataupun kita lewati. Lebih bagus kita gunakan foto ya. Langsung ada, so guys keluar. mana sih yang bilang susah kemarin, katanya susah buat apa? Buat Facebook. Setelah itu, nih masuk ke profil. Kita mulai. Mau unggah, nanti unggah. Nih lewati aja biar cepat. Tangerang yang ada kita isi. Tambah, tulis aja Tangerang sama. Sort Tangerang. Tambahkan SMA, boleh.
kita isi Bumi Tarang Bandung deh. Situ Teknologi Bandung ITB ya, sama isi pas lagi Bandung. Selanjutnya nih sama isi aja lagi Bandung. Oke, yang penting kita lengkapi profilnya agar lengkap ya. Nanti mau dikasih foto boleh nih, ada ini kita follow-follow, kita gabung. Dah, ini udah pasti join ya. Lihat profil. Oke, masuk nih. Itu back, refresh. Kita follow satu orang. Arif deh. Seri. Udah cari orang Indonesia, jangan langsung follow luar negeri. Pasti akan terjadi checkpoint. Akun tidak akan bertahan lama. Ini fanspage ini orang nih. Oke. Setelah itu silakan yang mau like-like dulu foto ataupun nih video-video bisa ditonton dulu biar ada aktivitas di saat kita pembuatan Facebook ya. Kita wajarnya seorang manusia membuat akun Facebook pasti ada aktivitas terlebih dahulu. Nih, like dulu deh. Oke. Nih, setelah berhasil kita buat ini, silakan di saat mau create yang kedua ini tolong di kita kasih logout dulu. Nih silakan kita keluar. Yakin ya. Nih, tik 3. Hapus dari ponsel. Hapus. Jangan kita cloning. Kita gunakan Facebook versi ini. Entah kenapa di saat gua menggunakan Facebook versi ini selalu berhasil. Nih, cara di saat kita mau regis lagi nanti silakan masuk ke info aplikasi. Saya itu ke more. Jangan lupa kita ini nih, clearkan penyimpanan data change. Kita hapus change. Setelah itu kita keluar ruang. Ini kita clear. Oke, setelah itu ini buang semua. Kita mode pesawat. Setelah itu kita registran yang kedua. Oke. Kita registran sama di Facebook yang ini juga. Nanti kita regis di Facebook yang ini lagi. Kita nggak usah main cloning, kita gunakan saja Facebook yang versi ini. Nanti untuk yang mau download Facebooknya silakan di download di kolom deskripsi juga ada gua sediakan dan sultan mailnya. Kita buka di browser deh, di Mozilla. Masuk Facebook. Ntar gua lupa emailnya apa tadi. Apa tadi nama email? jesp.nue345@bmism.com bmism.com. Passwordnya apa tadi ya? Suka kamu 123 ya? Suka kamu 123. Jangan di hack, jangan diambil. Oke, ntar. Salah email ya. jesp.nue345@bmism.com. Maksudnya suka kamu 123. Suka kamu 123. Benar enggak sih? Oke, nih. Nanti silakan ditambah teman dulu, teman-teman. Jangan terlalu banyak. Kita masuk ke refresh sini. Ntar, ini koneksi ya. Oke, ini udah keluar suge-suge semua. Oke, ini adalah salah satu contoh akun yang akan bertahan lama. Gue sudah menjelaskan di saat akun sudah keluar suggestions, maka akun tersebut berpotensi akan bertahan lama dari akun yang lainnya. Yang lain pun di saat tidak keluar suggest itu tidak jadi masalah. Nanti kita bisa add dan itu juga kadang akan keluar
suggest dari si temannya. Oke, ini udah ada keluar, kita lihat coba untuk profil. Oke, nanti silakan dikasih foto aja. Nih, profil lengkap. Oke. Itu untuk cara pembuatannya, nanti silakan gunakan Sultan Mail. Dan untuk yang mau versi booklet-nya nanti gua sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dan di-komen. Oke, terima kasih.